قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini ba'dal maghrib seperti biasa Selasa sore kita kaji nantinya dua pembahasan. Yang pertama pembahasan akidah dan manhaj dari kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani yang merupakan murid di antara murid dari Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua kita akan kaji dari pembahasan fikih Syafi'i, yaitu dari pembahasan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadromi. Namun kali ini kita bahas ke poin tentang haji dari Muhammad Ali Ba'athiyah. Baik, kita lihat pembahasan yang pertama, masih pengantar mengenal nama dan sifat Allah. Di pembahasan sebelumnya kita telah mengulas tentang kaidah-kaidah dalam mengenal nama dan sifat Allah. Kesimpulannya atau ringkasannya nanti akan disebutkan di bawah. Dan kita masih dalam perkataan Imam Al-Muzani tentang nama-nama Allah dan penyikapan ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang nama-nama tersebut. Monggo dibaca. Manfaat mengenal nama dan sifat Allah. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, Al-Wahidu Samadu laisa lahu sahibatun wala waladun jalla anil mafili wala shabiha lahu wala adila as-sami'ul basirul alimul khabirul mani'ul rafi'. Yang artinya, Allah itu Maha Esa, Allah itu As-Samad, yang bergantung setiap makhluk kepadanya, yang tidak memiliki pasangan, yang tidak memiliki keturunan, yang maha mulia dan tidak semisal dengan makhluknya, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang setara dengan Allah. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Allah itu maha mengilmui dan mengetahui. Allah itu yang mencegah dan maha tinggi. Lihat perkataan dari Imam Al-Muzani, masih tadi yang kita sebutkan seperti pembahasan sebelumnya, Al-Wahidu As-Samadu, Allah itu Maha Esa As-Samad. Tentang nama dan sifat Allah mesti tauqifiyah, harus ada dalil dulu. Terus kedua. Kedua, rukun iman dengan nama Allah yang husna. Nah, kemarin itu ada beberapa rukun iman dengan nama Allah yang husna. Nah, ini juga dijalankan. Itu kita pertama tahu namanya, terus kita imani dan tahu asarnya, bekas-bekasnya juga kita jalankan. Terus yang ketiga. Yang ketiga, bentuk penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Nah, yang ketiga di sini kaitannya dengan ada bentuk penyimpangan terkait dengan nama dan sifat Allah. Di sini sebutkan oleh Syekh Sa'id bin Waf Al-Qathani ada lima. Dibaca. Satu, menamakan berhala dengan nama-nama Allah. Menamakan berhala dengan nama-nama Allah. Apa contohnya kemarin? Lata dan Uzza dan Manat.
itu semuanya pakai nama Allah. Lata dari al-ilah sesembahan, kemudian al-uzza itu dari aziz maha perkasa, kemudian manat itu dari manan maha memberi. Orang musyrik itu namakan sesembahan mereka supaya orang-orang itu tertarik dengan sembahan tersebut, diubah namanya. Maka sama seperti perilaku orang-orang saat ini juga, merubah sesuatu yang nilainya itu buruk, sebenarnya itu buruk, supaya orang tertarik dibuat jadi bagus. Ya, jalan atau perantara menuju zina, ya, dilabeli pacaran Islami. Gimana pacaran Islami? Kaidahnya bagaimana? Ada aturannya? Hah? Koridor-koridor syariatnya ada? Enggak boleh saling nyentuh, enggak boleh jalan berdua, enggak boleh saling memandang. Terus apa lagi? Enggak boleh mojok bareng gitu. Itu kalau mau kayak orang musyrik kayak gitu. Ubah nama saja, enggak tahu hakikatnya kayak gimana. Ubah nama biar orang tahu, oh iya ya, bisa ya kayak gitu ya. Apa-apa jadi pakai syariat atau Islami, wah jadi bagus. Nah ini orang musyrik, pinter kayak gitu. Ubah tadi nama berhala, nama berhala mereka namakan dengan nama-nama Allah. Lata itu bentuk mu'annas, bentuk perempuan dari al-ilah, dimu'annaskan itu jadi Lata. Uzza juga bentuk mu'annas, dari apa? Dari aziz, Allah maha perkasa. Jadi mereka namakan Allah dengan nama-nama perempuan, padahal mereka sendiri tidak suka dengan anak perempuan. Menamakan Allah dengan sesuatu yang enggak pantas. Ya. Namun dari sisi penamaan tadi ada sisi mereka tarik dari nama-nama Allah supaya orang mau untuk menyembah berhala-berhala tersebut. Terus yang kedua, penyembahan kedua. Dua. Menyebut Allah dengan panggilan Bapak seperti kelakuan orang Nasrani. Panggil dengan Bapak. Ya, kan istilah mereka ada Bapak, Putra dan Roh Kudus. Jadi Trinitas. Maka Nabi Isa itu bagian dari yang tiga. Yaitu bisa jadi sebagai Tuhan yaitu Bapak. Bisa jadi sebagai Roh Kudus yaitu seperti Jibril. Bisa sebagai putra atau anak. Kalau penamaan dengan Bapak, ini penamaan gak pantas juga. Karena nama tersebut semisal dengan makhluk. Ya, semisal dengan makhluk. Tidak pantas Allah disifati dengan sifat yang sama dengan makhluknya. Terus yang ketiga. Tiga, menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan. Misalnya nyatakan Allah itu tidur, Allah itu ngantuk, Allah itu lalai, Allah itu luput. Itu menyifatkan dengan sifat-sifat kekurangan. Terus empat. Empat, menolak nama dan sifat Allah. Menolak nama dan sifat Allah. Allah itu kita katakan Allah fisama. Oh enggak, kita tolak itu. Enggak pantas kita nama kita sifatkan Allah dengan di atas sana. Maka mereka nolak itu. Mu'attilah itu nolak sifat menetap tingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan hal itu. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri, ulama Syafi'i sendiri, sebagaimana kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar, beliau katakan yang menunjukkan Allah itu sifatnya di atas sana, Allah itu menetap tinggi di atas sana, itu ada 1000 lebih dalil. Lebih dari 1000 dalil yang membicarakan hal itu. Berarti kalau kita salah dalam memahami hal ini sampai menolak sifat-sifat semacam ini, ya berarti pemikiran kita yang salah. Ulama sudah katakan seperti itu. Menolak dari mana seperti ini? Terus yang kelima. Lima, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, dia samakan. Sifat mendengarnya Allah itu terbatas seperti sifat mendengarnya makhluk. Tidak mungkin mendengar yang jauh misalnya. Nah, ini menyamakan. Seperti ini bentuk penyimpangan. Terus kaidah keempat. Kaidah keempat, seluruh nama Allah pasti husna.
seluruh nama Allah pasti husna. Walillahil asma'ul husna fad'u biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Husna itu artinya yang terbaik. Kemarin sudah jelaskan terbaik maksudnya apa? Paling sempurna. Tidak boleh ada sisi kekurangan apapun. Paling sempurna, tidak boleh ada sisi kekurangan apapun. Maka ayat tadi yang berbunyi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama yang terbaik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Berarti menunjukkan bahwasanya tidak ada sifat kekurangan di situ. Maha mendengar berarti maha mendengar yang sempurna. Maha melihat berarti maha melihat yang sempurna. Enggak boleh ada sisi kekurangan. Manfaat kita mengimani dengan cara seperti ini biar nanti pengamalannya juga luar biasa. Kalau kita tahu Allah itu maha mendengar yang sempurna, berarti orang berbisik pun ya Allah itu tahu. Orang berbicara di balik tembok pun berlapis-lapis, Allah pun tahu tentang hal itu. Karena sifat mendengar Allah itu sempurna, nggak ada sifat kekurangan. Beda kalau dengan sifat manusia, ada terbatas di sini, dihalangi tembok, maka tidak bisa mendengar sempurna. Hal ini tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kelima, kaidah yang kelima, nama Allah tidak dibatasi oleh jumlah bilangan tertentu. Nah, sebagaimana diterangkan sebelumnya, nama Allah juga tidak dibatasi dengan jumlah 99. Bahkan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan nama Allah itu tidak dibatasi dengan bilangan 99 berdasarkan ijma, kesepakatan ulama. Jadi itu berdasarkan ijma, enggak boleh dibatasi. Jadi kita harus yakini nama Allah itu lebih daripada 99. Terus yang disebut 99 bagaimana? Itu kalau ada yang pelajari terus dia itu pahami, dia hafalkan tadi, terus dia pahami, terus terapkan, maka ganjarannya dia akan mudah masuk surga. Jadi bukan sekedar dihafal saja, atau mungkin sebagian jamaah dibaca saja kalau mau mulai kajian, ya sambil dilagukan, kan ada kan lagunya? Gak cukup kayak begitu. Diimani di sini bentuknya paling penting di sini adalah menerapkan nama-nama tersebut untuk kehidupan kita. Nah, untuk memahami nama dan sifat Allah juga, apa tujuannya? Nah, di sini ada manfaat mengenal nama dan sifat Allah. Kita lihat nanti ada 8 poin. Monggo dibaca. Manfaat mengenal nama dan sifat Allah. Yang pertama, mengenal nama dan sifat Allah adalah ilmu yang paling utama. Karena mulianya ilmu dilihat dari mulianya sesuatu yang dipelajari. Karena mulianya ilmu dilihat dari sesuatu yang dipelajari. Oh, kita pelajari tentang Allah, berarti ilmu tentang Allah, ilmu tentang namanya, ilmu tentang sifatnya adalah ilmu yang paling utama. Syarful ilmi bisyarfil ma'lum. Mulianya ilmu itu tergantung dari apa yang dipelajari. Tentang apa? Objeknya itu apa? Objeknya kita bicara tentang Allah, kita mempelajari tentang Allah, berarti ilmu itu ilmu yang mulia. Kalau yang dipelajari ilmu biasa, ya berarti keagungannya juga seperti itu pula, biasa pula. Namun karena kita mempelajari tentang Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, berarti mempelajari nama dan sifat Allah itu jadi ilmu yang sangat-sangat mulia. Terus yang kedua. Yang kedua, semakin mengenal Allah berarti semakin mencintai dan mengagungkannya. Juga semakin takut, berharap, ikhlas dalam beramal kepadanya. Semakin seseorang mengenal Allah, maka semakin ia berserah diri kepada Allah. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia menjalani perintah dan menjauhi larangan dengan baik. Nah, lihat, ini punya pengaruh. Kita semakin mengenal Allah, tahu nama Allah seperti ini, sifat Allah yang sempurna seperti ini, tujuannya itu supaya makin mencintai Allah. Allah semakin kita agungkan, kita semakin takut pada Allah. Mau berbuat maksiat, tahu Allah punya sifat seperti ini. Berharap juga demikian, kita punya harapan besar pada Allah. Karena Allah sudah janjikan, Allah mau mendengar, berarti mengabulkan doa-doa kita. Harapannya besar. Kita makin ikhlas,
Allah tahu kita mau berbuat riya, apa yang dalam batin kita pun Allah tahu. Berarti langsung kita setelah mengetahui seperti ini, kita perbaiki niat. Niat yang jelek dalam belajar, niat yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, diperbaiki. Termasuk juga mau tobat, mau berhijrah juga sama, harus diperbaiki. Jangan sampai hijrahnya itu seperti muhajir Ummi Qais. Apa tadi? Muhajir Ummi Qais. Kenapa dia disebut muhajir Ummi Qais? Orang ini berhijrah. Muhajir kan berhijrah. Namun dia hijrahnya itu karena incar seorang perempuan. Namanya siapa? Ummi Qais. Bisa jadi dia ngaji ini gara-gara Ummi Qais juga. Ya, berarti dia cantik jadi talibul ilmi li Ummi Qais. Bisa niatannya enggak ikhlas. Wah, itu cewek itu kayaknya sudah tobat itu. Wah, saya juga pengin tobatlah barengan dengan dia. Siapa tahu jodoh nanti belakangnya. Bisa ada yang kayak begitu. Perbaiki niat. Kenapa harus perbaiki niat? Wah, Allah tahu batinmu kayak bagaimana, niatmu gimana. Yang ada dalam batin Allah tahu, Allah Maha melihat. Pengaruhnya ada. Makin kita tahu Allah mau melihat, oh niat kita kita perbaiki, niat yang salah diperbaiki. Begitu pula, semakin seorang mengenal Allah, maka ia semakin berserah diri kepada Allah, tawakalnya makin tinggi pada Allah, makin pasrah kepada Allah. Ya, berserah diri kepada Allah, nanti tawakalnya penuh kepada Allah. Dia serahkan semua itu pada Allah. Wah, Allah yang selesaikan semuanya nanti. Saya cuma berusaha. Saya yakin Allah itu dengar doa-doa saya. Saya yakin ya, doa saya ini tidak mungkin tangan saya ini diturunkan dalam keadaan hampa. Allah tidak beri, enggak mungkin. Pasti sesuatu nanti Allah akan beri. Maka dia berdoa dengan yakin seperti itu karena dia tahu bagaimana pengaruh dari nama-nama tadi untuk kita. Juga semakin seorang mengenal Allah, jalankan perintah itu pasti lebih baik. Takut untuk sholatnya bolong-bolong. Takut meninggalkan sholat. Takut untuk meninggalkan berjamaah di masjid. Khawatir sekali, gelisah dia. Wah, saya telat. Kok saya subuh jam 6:30? Wah, sudah gelisahnya bukan main. Berusaha besok lagi. Wah, saya gak mau lagi. Kayak gini telat, kayak gini gak mau lagi. Dia berusaha seperti itu. Tahu Allah, tahu itu semuanya. Maka dia makin mengenal Allah, makin takut kalau berbuat salah. Kalau perintah berarti dia jalani dengan benar. Makin benar dia jalankan ibadah, berusaha, makin khusyuk dalam ibadahnya. Jadi pengaruh. Kita itu mengenal Allah, pengaruh dalam ibadah kita. Berarti orang yang ibadahnya itu makin bagus kalau dia mengenal Allah dengan baik. Ya, kalau dia tidak mengenal Allah dengan baik, ibadahnya tidak akan bagus. Ya, sholatnya jadi enggak khusyuk. Dia enggak tahu kalau ada yang perhatikan dia. Ya, banyak gerak, enggak bisa konsen, pikirannya sana sini, enggak bisa menghayati. Ya, karena kurang dalam mengenal Allah. Terus yang ketiga, manfaat ketiga. Allah itu menyukai Allah itu menyukai nama dan sifatnya. Allah pun suka jika nama dan sifatnya nampak bekasnya pada makhluknya. Inilah bentuk kesempurnaan Allah. Allah itu witir, menyukai yang witir atau ganjil. Allah itu jamil, menyukai yang jamil atau indah. Allah itu alim, menyukai ulama atau orang yang berilmu. Allah itu jawad, maha berderma, menyukai orang yang berderma. Allah itu qawi, maha kuat, menyukai orang yang kuat imannya. Allah itu hayyun, maha pemalu, menyukai yang punya sifat malu. Baik, lihat. Allah itu suka dengan nama-namanya. Dan Allah suka kalau bekasnya itu nampak pada makhluk. Contoh tadi ya. Allah itu witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir. Ganjil. Allah itu esa, kan ganjil. Dan Allah itu suka dengan bilangan yang ganjil tadi. Maka sholat witir itu diantara sholat yang disukai Allah. Karena bilangannya apa? Ganjil. Allah itu jamil, maha indah. Berarti menyukai yang jamil,
menyukai yang indah. Berarti kalau kita berpenampilan bagus, Allah juga senang. Berpenampilan wangi, Allah juga senang. Bukan berpenampilan kusut, kumuh, enggak terurus. Walaupun jadi anak kos, ya, harus terawat. Ya enggak apa-apa lah, ya resikonya kos ya kan. Kan belum ada yang nyetrika kan? Belum. Itu kalau ingat itu nyetrika. Ya sudah cuci, bagus. Oh laundry semua ya. Ya coba kalau enggak laundry coba cuci sendiri. Ya nyetrika sempat-sempat aja itu. Kan enggak ada tahu juga. Sudah bismillah aja gitu jalan. Allah juga senang itu kerapian, keindahan. Itu Allah senang. Karena Allah jamil, berarti yang nampak jamil juga, Allah senang dengan itu. Ya, senang dengan keindahan, senang dengan kerapian, ya, gitu. Allah senang seperti itu. Begitu juga Allah itu alim, maha mengetahui. Maka Allah itu menyukai orang-orang yang berilmu, punya ilmu seperti para ulama. Dan orang yang berilmu ini Allah itu agungkan, Allah itu muliakan. Kemudian Allah itu jawad, maha berderma, maha memberi. Dan tidak henti-hentinya Allah memberi. Bahkan Allah itu memberinya itu kepada orang yang Allah cintai ataupun kepada orang yang tidak Allah cintai. Orang kafir pun Allah beri. Diberi makan, diberi minum, diberi nikmat, walaupun dia enggak ibadah. Saking sayangnya Allah. Maka kalau ada yang berderma juga, rajin berderma, dermawan, Allah juga suka. Dan berdermanya juga di sini umum, mau diberikan kepada orang beriman yang susah ataupun tidak beriman yang susah juga. Kalau ini umum. Kecuali kalau situ dukung ya dalam hal agama mereka, itu enggak boleh. Namun berderma secara umum kepada siapapun dibolehkan. Allah itu qawi, qawi, maha kuat. Ya. Maka di antara nama Allah itu Al-Qawi. Maka kalau ada yang mau menamakan dengan nama Allah Al-Qawi misalnya jadi Abdul Qawi. Hamba dari Allah yang maha kuat. Allah itu maha kuat, maka suka senang dengan orang-orang yang kuat. Ini apa kuatnya? Yaitu kuat imannya. Suka dengan orang yang kuat imannya. Di sini saya tambahkan dengan kata iman karena kalau dikaitkan cuma kuat fisik saja, oh berarti jadi binaragawan aja semuanya. Dimaksudkan di sini adalah kuatnya iman. Berarti kuatnya iman itu bagus. Kalau lemahnya iman berarti bermasalah. Juga Allah itu hayyun, maha pemalu, menyukai ya yang punya sifat malu. Ya, artinya ada yang punya sifat malu di antara manusia yang membuat dia itu takut untuk berbuat maksiat. Ah, saya takut ini, saya malu pada Allah. Nah, itu diantara nama-nama punya dampak seperti itu. Maka tujuan kita mempelajari nama Allah dan sifatnya. Kalau kita tahu nama Allah itu ini, maka kita tahu nanti dampaknya. Jadi berpengaruh pada kita. Dan Allah punya nama ini, pasti punya bekas nanti yang Allah itu cintai. Terus yang keempat. Manfaat yang keempat. Manusia diciptakan untuk menyembah Allah semata dan mengenalnya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Ayat di bawahnya lagi. Allah juga berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bikulli syai'in 'ilma. Yang artinya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Al-Talaq ayat 12. Terus jika seseorang dalam mendalami nama dan sifat Allah berarti ia telah sibuk
dalam tujuan yang diciptakan. Melalaikan mempelajarinya berarti melalaikan dari tujuan penciptaannya. Baik. Maka kita diciptakan di muka bumi ini satu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, yang kedua untuk makin mengenal Allah. Apa dalilnya? Yang pertama surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tafsiran para ulama illa liwahiduni. Tujuannya adalah untuk mentauhidkanku. Ma uridu minhum mirizqin. Aku tidak menginginkan rizki sedikit pun dari mereka. Jadi kalau manusia itu diberi disuruh beribadah, mereka punya rizki, Allah tidak ingin rizki dari manusia. Wa ma uridu ayyut'imun, dan Allah juga tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepada Allah. Untuk memberi makan kepada Allah juga Allah tidak butuh. Innallahu warrazzaq. Allah itu ar-razzaq. Allah yang Maha memberi rizki. Yang memberi rizki itu Allah. Manusia enggak usah beri pada Allah. Zul quwwah, punya kekuatan. Zul quwwatil matin, punya kekuatan yang kokoh. Maka menunjukkan di awal tadi disebutkan kita diciptakan untuk beribadah pada Allah. Kemudian di akhir-akhir dari sampai ayat 58 disebutkan kita mesti mengenal Allah juga. Allah tidak butuh pada ibadah kita. Karena Allah itu Ar-Razzaq. Allah memberi rizki dan juga punya kekuatan yang kokoh. Maka ibadahnya tadi Allah tidak butuh. Bahkan kita harus tahu Allah itu bagaimana. Allah itu Maha memberi rizki. Jadi tujuan kita diciptakan seperti itu. Ada lagi ayat yang mendukung, surat At-Talaq ayat terakhir, yaitu ayat ke-12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allah itu menciptakan 7 lapis langit dan bumi semisal itu pula. Yatanazzalul amru, perintah Allah itu berlaku padanya. Bainahunna, berlaku padanya. Lita'lamu, agar kamu mengetahui. Nah, di awal disebutkan Allah ciptakan langit dan bumi, lalu agar kalian mengetahui. Mengetahui apa? Bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah mengilmui segala sesuatu. Berarti awalnya membicarakan tentang penciptaan, kemudian diteruskan dengan apa? Allah punya nama-nama yang baik yang perlu kita kenal. Berarti kita diciptakan menyembah Allah dan juga untuk mengenal Allah. Terus yang kelima, manfaat yang kelima, di antara rukun iman yang enam adalah iman kepada Allah. Itulah rukun iman yang paling afdol. Iman itu bukan hanya mengatakan aku beriman kepada Allah, namun ia tidak mengenalnya. Beriman yang benar kepada Allah adalah dengan mengenal nama Allah dan sifatnya sampai derajat yang yakin. Siapa yang mengenal Allah, maka ia pasti mengenal selainnya. Namun siapa yang jahil atau bodoh dalam mengenal Allah, maka ia akan bodoh untuk hal lainnya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Hasyr ayat 19. Taib, wala takunu kalladzina nasallaha fa ansau anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Berarti lupa mengenal Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Berarti orang yang lupa kepada Allah berarti terhadap dirinya sendiri itu akan lupa. Terus fa'ansahum angfusahum, mereka akan lupa pada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun, yang tidak mengenal Allah, lupa akan Allah, termasuk orang-orang yang fasik. Ingat kalau istilah fasik, para ulama itu katakan fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar,
atau terus menerus dalam dosa kecil. Orang yang melakukan dosa besar atau terus menerus dalam melakukan dosa kecil itu fasik. Orang berzina, minum minuman keras, fasik. Perokok satu batang aja gimana? Fasiknya. Taruhlah itu dosa kecil. Besok dia satu batang lagi. Ya, besoknya satu batang lagi. Terus kan? Berarti apa? Dosa kecil terus menerus. Fasik enggak? Fasik. Ya, itu disebut fasik. Fasik dia, ya, itu istilah untuk itu. Nah, terus diterangkan di bawahnya tadi, siapa saja yang lupa? Siapa saja yang lupa kepada Allah, maka pasti Allah akan membuatnya lupa pada diri, maslahat dirinya, serta lupa akan sebab yang membahagiakan dia di dunia dan akhirat. Nah, kalau orang itu lupa kepada Allah, tidak mengenal Allah, malah maka Allah akan satu, membuat dirinya lupa. Yang kata Syekh Abdul Razzaq ini, membuat dirinya lupa. Lupa juga untuk maslahat dirinya, untuk dia makan, untuk dia istirahat, lupa. Kemudian dia lupa juga untuk bahagia, kebahagiaannya di dunia dan di akhirat, lupa juga untuk kehidupan selanjutnya. Tiga berarti ya. Yang pertama buat dirinya lupa, yang kedua buat dia sendiri tidak tahu maslahat untuk dirinya. Makannya, minumnya, istirahatnya, untuk perhatian untuk orang tua, keluarga, lupa. Yang ketiga apa? Lupa akan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Contoh sederhana saja, coba kalau antum itu sudah sibuk dengan ya dengan kuliah coba. Kemudian lupa untuk apa-apa coba. Ingin targetnya besok, wah ini harus selesai, kejar itu terus. Ya taruhlah, ada yang memperhatikan ibadah, ada yang tidak memperhatikan ibadah ketika itu. Sudah ada yang waktu sholat tiba, sudah dia tinggalkan dulu pekerjaan ini. Namun ada yang sibuk dengan itu, ya akhirnya sholat juga dia tinggalkan. Pengen konsen supaya pekerjaan tadi, tugas tadi itu selesai. Apa yang terjadi? Selain dia lupa untuk kerjakan ibadahnya, Allah akan membuat dia juga lupa untuk makannya, untuk istirahatnya, cuma dapat dunia saja. Cuma dapat dunia saja. Maka kalau memperhatikan dunia, ya sekadar yang kita itu butuh, ya, maka perlakukan secara wajar. Sama dengan ibadah juga, ya, ibadah juga tidak boleh berlebihan. Maka Nabi SAW itu pernah menyetujui perkataan Salman kepada Abu Darda. Inna li rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa a'ti kulladhi haqqin haqqan. Kata Nabi SAW, ingat kata Salman tadi kepada Abu Darda. Namun perkataan ini dibenarkan oleh Nabi SAW. Salman katakan kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, ingat untuk Rabbmu kamu harus berikan jatah juga. Ya silahkan kamu ibadah. Namun ingat kamu harus perhatikan dirimu juga. Juga engkau harus perhatikan keluargamu. Berikan masing-masing porsinya, yaitu untuk ibadah." Kemudian untuk diri sendiri butuh istirahat, kemudian juga untuk keluarga. Jangan lupakan itu, karena Abu Darda itu masya Allah ibadahnya luar biasa. Puasanya pingin tiap hari. Sholat malamnya istirahat sebentar, pingin sholat malamnya itu panjang sekali sampai subuh. Maka diingatkan oleh Salman seperti itu pada Abu Darda. Ingat masing-masing ada porsinya, maka berikan porsi itu masing-masing. Karena kalau ada yang berlebihan pada sesuatu, misalnya dia berlebihan pada dunia, akan lupa yang lainnya, kurang perhatikan yang lainnya. Maka porsinya ada. Ya silakan kerja tegas kuliah, namun ingat ada ibadah, ada nuntut ilmu, kemudian ada juga waktu untuk istirahat badan. Tidak semuanya itu pekerjaan perfect, sempurna, perfeksionisnya. Ada waktunya kita bagi-bagi. Ya. Maka kalau kuliah itu santai aja, jangan wah pokoknya saya mau kejar terus. Pokoknya perfect harus 4 gitu. Biasa-biasa saja. Enggak 4 juga enggak apa-apa. Ya yang penting di atas 3 ya kan? Nah, usah di bawah 3 gitu. Sudah, yang penting orang tua senang sudah. Oh, saya sudah lulus. Gitu aja. Enggak mesti kumulat kok. Belum tentu kumulat juga jadi manajer, jadi bos kok. Ya. Iya kan? Ada jaminan.
Enggak, biasa-biasa saja. Itu bukan jaminan itu. Bahkan yang IP-nya 3 ke bawah itu ada yang saya temukan jadi manajer besar. Mana pernah jadi manajer holcim itu. Namun dia resign dari situ, enggak mau jadi manajer lagi. Punya perusahaan sendiri. Itu IP 3 ke bawah itu. Maka rubanggalah yang IP 3 ke bawah. Namun nanti kena marah orang tua dulu. Terus yang keenam. Manfaat yang keenam, ilmu tentang Allah adalah ilmu asas segala sesuatu. Sampai ia akan tahu hukum dan ketentuan dengan baik karena mengenal Allah. Karena hukum Allah ada disebabkan konsekuensi dari nama dan sifatnya. Semua perbuatan Allah juga berputar pada keadilan, keutamaan, dan hikmah. Lihat, ilmu tentang Allah adalah ilmu asas segala sesuatu. Maksudnya apa? Dari ilmu Allah, dari kita mengetahui tentang Allah, mengenal Allah, kita akan tahu hukum-hukum Allah itu begitu adil. Sampai takdir. Ya, takdir tadi disebutkan itu perbuatan Allah di situ. Di situ ada takdir. Takdir juga Allah tetapkan dengan adil dan penuh hikmah. Hukum Allah adil, takdir Allah juga adil. Kita akan tahu seperti itu. Sehingga ketika orang jalankan syariat, pokoknya saya jalankan ini dengan tulus karena ini pasti hukum yang sempurna yang Allah itu berikan. Kok saya disuruh ini jadi wajib? Oh, berarti ini ada hukum yang sempurna yang Allah itu berikan, pasti maslahatnya besar. Sama juga kalau takdir, Allah tetapkan takdir kita seperti ini, ya semuanya ada hikmah, pasti tetapkan dengan adil. Maka orang yang mengetahui seperti ini, itu asalnya dari mengenal Allah dulu yang sempurna. Kalau dia mengenal Allah yang sempurna, maka tahu hukum Allah itu begitu adil, takdir Allah itu begitu adilnya. Sehingga dia akan menerima semuanya, tinggal jalankan. Kalau hukum Allah yang sudah dijalankan tadi, oh ini jadi wajib tuh bagi saya. Dijalankan itu, pasti ini ada yang terbaik. Takdir, kok saya seperti ini, kok musibah ini berat sekali. Namun kalau dia ingat, oh ini takdir Allah ini pasti baik. Dijalankan itu sebaik-baiknya. Dia terima. Bukan sampai ridho, mungkin tingkatan paling tinggi lagi, bersyukur. Ya, luar biasa nanti tingkatannya. Karena awalnya dari mengenal Allah terlebih dahulu. Terus yang ketujuh. Manfaat ketujuh, mengenal Allah akan menenangkan jiwa dan melapangkan hati. Juga ia akan merindukan surga Firdaus hingga rindu melihat wajah Allah yang mulia. Baik. Kata ini poin ketujuh juga dikatakan oleh Syekh Abdul Razak. Mengenal Allah akan menenangkan jiwa. Jiwanya tenang. Karena kalau dia sudah berharap pada Allah, berdoa pada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Harapannya besar pada Allah. Juga di sini dia makin rindu juga akan janji-janji Allah memberikan surga sampai surga Firdaus. Juga dia yakin dengan janji Allah, orang beriman itu akan melihat wajah Allah yang mulia pada hari kiamat. Itu aslinya dari mengenal Allah terlebih dahulu, baru punya rasa tenang dan yakin seperti itu. Terus yang terakhir, yang kedelapan. Manfaat kedelapan, mengenal Allah, mengenal nama dan sifat Allah adalah sebagai motivasi untuk kuat dalam sabar, semangat dalam ibadah, jauh dari kemalasan, takut berbuat dosa, dan penghibur duka. Nah, lihat. Ya, namanya mengenal nama dan sifat Allah itu jadi motivasi supaya orang itu kuat sabar. Karena dia tahu nantinya Allah akan memberikan janji-janji yang terbaik untuk setiap orang yang sabar. Ada hikmah di balik musibah bagi orang-orang yang sabar tadi. Juga dia akan termotivasi semangat dalam ibadah. Juga dia akan berusaha jauh dari kemalasan dalam ibadah. Juga dia takut untuk berbuat dosa sampai jadi penghibur ketika dia itu duka. Wallahu a'lam bishawab. 8 poin tadi secara singkat diambil dari penjelasan Syekh Abdul Razak bin Abdul Husin Al-Badar dalam fikih Asmaul Husna. Baik, itu saja kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kepada tuan majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.